Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bridge You Channel. Melakukan olahraga secara rutin adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap sehat. Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan tanpa harus repot, salah satunya berlari. Berikut ini adalah beragam manfaat olahraga lari bagi kesehatan yang bisa diperoleh. Menurunkan berat badan. Olahraga lari adalah cara tercepat untuk membakar kalori. Melansir laman resmi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, jika dilakukan secara rutin, niscaya olahraga lari dapat menurunkan berat badan secara cepat. Pada gilirannya, olahraga lari pun dapat mengurangi risiko penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas, seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Sehatkan jantung. Olahraga lari membuat sirkulasi darah menjadi lancar. Hal ini salah satunya bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Meningkatkan kinerja otak. Sirkulasi darah yang baik saat berlari akan membantu oksigen masuk ke dalam jaringan tubuh, termasuk otak. Pasokan oksigen yang berlimpah akan menyehatkan otak serta membantu meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan daya tahan tubuh. Terbukti dalam sebuah penelitian bahwa olahraga lari yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan ketahanan tubuh. Sementara, daya tahan tubuh yang baik diperlukan untuk menghindarkan dari serangan berbagai penyakit. Melatih koordinasi tubuh yang baik. Saat berlari, maka sistem koordinasi tubuh akan terlatih. Misalnya tangan dan mata, atau kaki dan mata, serta lainnya. Mengatasi depresi. Saat seseorang berlari, maka sistem pernafasan akan bekerja maksimal menerima dan mengeluarkan udara. Hal tersebut membantu menyingkirkan stres dalam tubuh. Tidur menjadi lebih berkualitas. Setelah berlari, otot tubuh akan merasa lelah dan pada saat yang sama akan mengirimkan sinyal ke otak untuk diistirahatkan. Dengan kata lain, olahraga lari cocok untuk dijadikan terapi bagi yang mengalami gangguan tidur. Mengurangi risiko kematian akibat stroke. Melansir Healthline, olahraga lari adalah cara yang bagus meningkatkan tingkat kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan berlari dapat meningkatkan kadar kolesterol baik sekaligus membantu meningkatkan fungsi penggunaan paru-paru. Selain itu, berlari juga dapat menurunkan risiko penggumpalan darah sehingga dianggap bermanfaat untuk mengurangi risiko kematian akibat serangan jantung dan stroke. Agar olahraga lari dapat menghasilkan manfaat, bukan malah membahayakan tubuh, kamu perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, Anda perlu melakukan olahraga lari tidak secara berlebihan atau menyesuaikan dengan kemampuan diri. Selamat berolahraga dan sehat selalu. Jangan lupa di-subscribe ya, terima kasih.